kan. Itu saya pertontonkan aja ya videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis, pada hari ini tanggal 5 Juni 2023, tepatnya di hari Senin, Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release terhadap tindak lanjut daripada video viral yang sempat meresahkan warga Kabupaten Sukabumi. Ya. Kalau boleh saya pertontonkan dulu sebagai pembuka. Ini adalah videonya. Di mana di video ini terlihat dalam salah satu platform media sosial bahwa ada sekelompok anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor berkonvoi sambil mengacung-acungkan senjata tajam dan menakut-nakuti warga yang di sekitar yang dilewati oleh konvoi tersebut. Ya. Jadi bergerak dari informasi tersebut, tim cyber dari Satreskrim Polres Sukabumi berkoordinasi dengan polsek setempat untuk melaksanakan profiling ya. Kemudian dari kegiatan tersebut langsung dilakukan penyelidikan dan berhasil diamankan 7 orang tersangka. Ulangi, 7 orang anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Kalau dari hasil pemeriksaan, ketujuh orang ini mengakui dalam keterangan bahwa mereka ada di dalam video tersebut. Dan kegiatan mereka adalah dalam rangka untuk melaksanakan aksi tawuran dengan salah satu sekolah yang menjadi lawan mereka katanya. Namun berkat kesigapan dari kepolisian Polres Sukabumi, dalam hal ini adalah Satreskrim Polres Sukabumi dan juga polsek setempat, segera mengamankan para pelaku dengan barang buktinya ya. Dari hasil pemeriksaan ya, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 23 di seputaran desa Pabuaran, Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian anak berhadapan hukum yang diamankan terkait dalam video tersebut yaitu ABH 1 ya, dengan peran membawa golok panjang ya, yang ini ya. Ini ABH 1 membawa ini. Kemudian ABH 2 membawa celurit. Kemudian ABH 3 membawa sajam. Lalu ABH 4 pemilik sajam. Kemudian ABH 5 dan ABH 6 adalah pengendara motor yang membonceng. Dan terakhir ABH 7 adalah yang membawa celurit besar, yang ini ya. Dari masing-masing para ABH ini, anak berhadapan dengan hukum ini, saat ini dalam pemeriksaan tertutup ya, sesuai dengan SOP dan undang-undang yang mengatur, dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh orang tuanya dalam rangka pemenuhan alat bukti ya. Proses anak berhadapan dengan hukum tidak kami tampilkan di sini terkait dengan SOP yang ada, dan nanti kedepannya akan dilakukan pendampingan pemeriksaan dari Bapas ya. Sedang kita koordinasikan atau ya, segera dilakukan pemeriksaan tersebut. Untuk pasal yang disangkakan terhadap ABH yaitu pasal 02 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah ordonansi cedelik di Jodenes Pebalingan atau STBL 1948 nomor 17 dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 48 junto pasal 55 KUH Pidana dan juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ancaman hukuman terhadap para pelaku atau anak berhadapan hukum ini adalah setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Mereka ini pelajar SLTP atau SLTA? Baik, dari 7 orang ABH ini ada yang masih pelajar SL,
out. Jadi perpaduan dari beberapa sekolah. Sengaja janjian malam hari untuk tawurannya atau seperti apa sih? Jadi sengaja janjian, kemudian mereka akan melakukan penyerangan ke salah satu musuhnya yang sudah dituju ya. Dan kemudian sempat ada viral, dan Satreskrim Polres Sukabumi dan Polsek setempat segera mengambil langkah cepat untuk mengamankan para pelaku. Dalam video itu mereka mengacung-acungkan senjata, dan apakah ada korban? Dan kalau hasil dari pendalaman ya, pemeriksaan saksi-saksi di sekitar TKP, memang mereka belum sempat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Tapi di sini upaya cepat dari Satreskrim dan Polsek setempat adalah jangan sampai terdapat korban akibat dari perbuatan mereka. Itu mereka kan tengah malam, apakah ada yang memakai seragam sebagai ciri mereka berasal dari sekolah mana atau seperti apa saat mengacungkan senjata itu? Baik, kalau dari pemeriksaan ya, dari pemeriksaan mereka tidak ada ciri ya. Namun dalam video yang beredar memang mereka mengacung-acungkan senjata tajam dalam rangka untuk memberikan apa namanya efek ya, memberikan efek untuk menakut-nakuti. Dan memang warga sekitar pada saat kejadian itu cukup resah karena mereka berkeliaran dengan mengacung-acungkan senjata. Itu sekali ini saja atau sudah sering? Kalau berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik adalah mereka baru kali ini, tapi itu masih kita tetap dalami. Mengingat dan menimbang ya, sekarang ada beberapa kejadian tawuran, aksi tawuran, baik itu mungkin di wilayah lain, dan kita antisipasi jangan sampai terjadi di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu dari kepolisian, Polres Sukabumi dan Polsek Jajaran melaksanakan gerak cepat, respon cepat, sehingga berhasil mengamankan untuk mencegah terjadinya tawuran. Dan terakhir ini kan mengingat dengan kasus ini, hari ini kan masa akhir semester ya, sekolah-sekolah ada yang kelulusan dan sebagainya. Antisipasi keributan pelajar yang dilakukan seperti apa dari kepolisian? Baik, nanti juga kami akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah ya. Memang dalam waktu dekat nanti akan ada lulus-lulusan ya. Ini perlu rapat koordinasi yang lebih teknis terkait dengan apakah nanti ada langkah-langkah yang akan dilakukan, jangan sampai terjadi aksi untuk euforia merayakan kelulusan dengan konvoy sehingga terjadi tawuran. Itu yang akan kita antisipasi. Cukup ya, terima kasih. Baik, Tribuner, saya terang dari Kapolres Sukabumi kaitan video viral dengan sejumlah pelajar mengacung-acungkan senjata tajam di wilayah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.